Pemirsa, Jawa Timur berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu dalam cabang olahraga Gantole PON 21 Aceh Sumut. Medali emas tersebut diraih dari kelas ketepatan mendarat A, ketepatan mendarat B, eksibisi A, dan eksibisi beregu B. Kontingen Jawa Timur sementara ini memimpin perolehan medali pada cabang olahraga Gantole dalam ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Jawa Timur berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu dari 4 kelas yang telah selesai dipertandingkan. Medali emas tersebut diraih dari kelas ketepatan mendarat A, ketepatan mendarat B, eksibisi A dan eksibisi beregu B. Di posisi kedua, kontingen Jawa Barat berhasil meraih 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Sementara itu, DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan 1 perak, diikuti oleh Jawa Tengah dan Banten yang masing-masing memperoleh 1 perunggu. Ini kita bagi menjadi 2 sesi lomba. Yang pertama, Senin sampai Kamis, kita ada hari cadangan hari Jumat. Dan sampai hari Jumat kemarin kita sudah bisa menyelesaikan 6 nomor. Dan sekarang sedang berlangsung nomor untuk duration sampai 4 hari ke depan. Dan sampai hari ini sudah ada 4 nomor, sudah kita menemukan pemenangnya. Pertandingan masih berlanjut dengan para atlet Gantole masih memperebutkan medali di 4 kelas lainnya, yaitu kelas eksibisi B, eksibisi beregu B, durasi A, dan durasi B. Persaingan diprediksi akan semakin ketat. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Yusradi Ainus melaporkan.